Alhamdulillah, banyak ni ha. Tu tumbuh punya cacak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ha, jadi kita keluar buang kantan lah. Sekarang ni dah agak tua sikit lah buang kantan. Tapi ada orang guna juga noh. Buat goreng ikan bilis lah apa bagai. Ha, ni mudah sangat lagi. Ha, dia agak yang terbuka macam ni. Ha, elok. Ha, ni. Buat. Ha, kita tuai ni. Alhamdulillah, buah dia pelan tua dah noh. Buah dia ni. Ha, nanti insyaAllah lah. Kita boleh jual benih dia pula noh. Ha, ni. Ha, dari benih-benih ni lah yang kami tanam manak kantan tu, semai buah tu nampak tu. Ha, susun lah tu buah tu. Ni buah kantan pink noh. Dia duk pelan tua juga. Ha, buah ni yang dia kata buat masak lemak sedap tu. Buat asam pedas apa-apa. Ambil isi dalam ni noh. Ha, ni kita nak tuai bunga dia. Ha, ni kantan pink pula ni. Nampak? Oh. Petua nak ambil bunga kantan ni, kita kena potong batang dia bawah sekali. Ha, bawah ha, tu dia. Ha, ni. Nah? Eh, bukan. Ha, ni ha. Sebab apa? Sebab batang dia, kalau kita potong atas, batang dia tu dah tak ada fungsi dah lah noh. Jadi kita kena potong bawah sekali supaya dia tumbuh. Yang lain pula lah, bunga baru ke, pucuk baru lah nah. Ha, kemudian baru kita potong takat yang kita nak ambil tu. Ha, ya. Ha, nampak? Bunga dah tua macam ni, selalunya kami tak ambil dah. Ha, biak dia, bunga tu biak dia jadi buah ni. Ha, nanti kita boleh guna lah buah ni pula, insyaAllah. Bunga kantal lah ni, ada harga lah ni lah. Alhamdulillah, kita dah suai dah bunga kantan noh. Ada orang tanya Angah, Angah jual ke bunga kantan ni? Untuk makluman setakat ni Angah tak ada lagi nak jual noh. Kita punya stok pun Angah cuma sempat kita supply dekat sini lah ni. Ni kediaman Abu Nur, rumah anak yatim noh. Memang Angah duduk dekat Abu Nur ni sejak 2008 lagi noh. Ha, ni lah. Kalau kita nak jual pokok-pokok tu, 50% untuk Abu Nur ni lah. Kediaman Abu Nur ni, rumah sini. Okeylah, sekadar itu dulu. Hak bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.